Ya, surat edaran Wali Kota Bekasi tentang jam pelarangan PKL berjualan di depan pasar, petugas Satpol PP menertibkan pedagang pada Selasa pagi. Sementara penyebaran virus corona yang meluas membuat sejumlah pedagang mengaku sepi pembeli. Sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di depan pasar baru Kota Bekasi terpaksa kembali merapikan lapak mereka. Para pedagang tersebut mendapat teguran keras dari petugas Satpol PP Kota Bekasi karena melebihi jam yang ditentukan oleh surat edaran Wali Kota Bekasi. Barang dagangan pun harus dibawa pulang ke rumah. Demi menyiasati agar tidak merugi, para pedagang kaki lima ataupun penyuplai terpaksa mengurangi barang hingga 50%. Meski demikian, para pedagang mengaku harus mengikuti aturan. Ya, kita ukuran sekarang dagang. Waktunya diusir. Nah, kalau kita ngelawan, yang namanya kaki lima kan nggak boleh. Iya. Biasanya ya satu mobil, 2 ton. Satu hari? Iya. Sekarang nggak bisa. Berapa? 2 hari sekali paling. 1 ton, 2 hari sekali. 2 hari sekali? Iya. Wali Kota Bekasi mengatakan, jam berjualan bagi pedagang kaki lima di luar pasar hanya dibatasi hingga pukul 6 pagi. Selain untuk mendisiplinkan pedagang kaki lima dan memberi kenyamanan pengguna jalan, aturan tersebut bertujuan mengurangi penyebaran virus corona. Di tempat-tempat tertentu seperti di depan pasar Pondogede, ya di Jalan Muhammad Yamin, di underpass, di Juanda, dan banyak kegiatan-kegiatan pasar tradisional. Jadi kami minta jam 6 itu sudah harus close. Adapun data penyebaran virus corona di Kota Bekasi menunjukkan meningkat setiap hari. Hingga awal pekan ini, jumlah ODP ataupun PDP naik 30%. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat.